Saya bukan memilih jalan untuk tidak taat pada Ustaz. Tapi tidak cukupkah kami bertiga untuk memenuhi segala keperluan Ustaz? Perkahwinan bukan kerana nafsu semata-mata, Umairah. Perkahwinan dalam Islam adalah kerana nak meramaikan umat Rasulullah. Sebagaimana sabda bagi aku berbangga kerana di hari kiamat nanti umat-umatku lebih ramai daripada umat-umat Rasul sebelumku. Maafkan saya Ustaz, tapi saya rasa Ustaz dah buat keputusan yang terburu-buru berlandaskan nafsu. Umairah, iblis mana yang telah meracun dalam fikiran kamu ini sehingga kan kamu hilang taat, setia, patuh kepada suami? Saya cuma ingat firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Ir-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain terhadap wanita. Kerana mereka, iaitu lelaki, telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Sementara itu, wanita-wanita yang kamu khawatiri perbuatan nusyuznya, nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka daripada tempat tidur dan pukullah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Umairah, setuju dengan keputusan Ustaz. Kebahagiaan akhirat itu mengatasi segala-galanya, Umairah. Akak setuju sebab akak paksa, kan? Umairah, Ustaz mampu. Memanglah mampu, Kak. Kalau semuanya berlandaskan nafsu. Astaghfirullahalazim. Umairah, akak sayang Umairah.
Aku tak mahu nanti Umairah dianggap nusyus. Kak, dah lama dah saya bersabar, Kak. Dan dah lama juga saya tertanya-tanya kenapa kita perlu ditakutkan dengan hukum. Ucap Umairah. Ucap. Saya minta maaf, Kak. Tapi kali ini saya terpaksa melawan Ustaz sebab dia bukan maksum. Dia manusia biasa juga, Kak, yang buat salah dan silap dia. Umairah, akan nak Umairah minta maaf dengan Ustaz? Tak. Saya tak nak. Tolonglah Umairah. Dengar nasihat Raka. Kak, akak patutnya mempertahankan hak kita, hak akak. Bukannya tunduk membabi buta macam ni. Umairah. Syurga seorang isteri terletak di bawah tapak kaki suami, Umairah. Citra, dah dapat cakap dengan Imelda? Belum lagi, Puan. Mama dah telefon dia banyak kali tapi dia tak angkat telefon. Mungkin dia malu dengan diri dia sendiri, tindakannya. Dah filekan kes kemudian tarik diri. Saya tak tahulah, Puan. Saya sendiri pun sebenarnya sangat terkilan dan kecewa. Yalah, sebab kes orang lain saya boleh tolong. Tapi kakak saya sendiri saya tak boleh buat apa-apa. Citra Maisara, Elias Amira ataupun apa? Harimau betina. Takkan mudah mengalah kot. Saya hanya boleh berdoa. Mudah-mudahan abang ipar saya itu akan berubah. Mungkin. Mungkin Tuhan akan beri dia hidayah. Oh. Hampir saya lupa. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih pada Citra. Kerana Citra telah banyak membantu saya dalam kes Puan Hanim. Dan memang tanggungjawab kita, Puan. Terima kasih, Citra. Takut Papa marah ke saya lagi. Marah Papa awak tak sampai ke mana pun. Yang Papa dapat projek Nuril RM5 bilion. Apa salahnya kalau dia agihkan kepada anak sendiri? Ya. Tapi tak beranilah. Mel. Ini untuk masa depan kita. Lagipun you dengan Citra je dua orang anak papa.
Papa kumpul semua harta you untuk you berdua saja. Jadi apa salahnya kalau Papa sub projek itu pada I? Biar I buktikan kemampuan I. Tapi kalau Papa tak setuju juga? Kalau you tak cuba, mana you tahu Papa nak setuju? I tak confident lah. I tahu Papa you sukakan you. Sayangkan you. You pujuk Papa you. Bagi tahu dia I betul-betul tak berubah. I buat ni semua untuk you. InsyaAllah dia akan bagi. Okey, kalau kita jumpa Papa sama-sama? I bukan tak nak jumpa dengan Papa you, tapi you tahu kan Papa you prejudis terhadap I. Kalau dia nampak muka I, angin ni semacam. Hancur hasrat kita nanti. Mel, kalau kita dapat projek ni, you beritahu je apa yang you nak. I akan tunaikan. Love you. Lepas ni kita balik dulu, lihat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami baru bertunang seminggu. Kenapa baru tiga minggu? Itu pun mak yang suruh saya tunang. Alhamdulillah. Bukankah itu sebaiknya? Lagipun awak lulusan Usuluddin. Tak manis kalau dipandang orang. Awak berduduan dengan perempuan yang bukan muhrim. Orang akan terus mengata. Masalah kita ni diorang tak tahu. Diorang suka judge tengok apa yang diorang lihat. Sekarang ni Azura baru tunang saya. Kalau ikutkan salah juga saya keluar dengan dia ni. Saya percaya awak tahu adab dan batas. Lagipun tak bererti awak keluar berdua, awak buat perkara yang tak baik. Awak tak benci saya kan? Ialah saya dah cerita kat Azura tentang awak. Dan saya bangga dengan awak. Saya harap awak faham saya. Saya faham. Azura, awak tolong jaga Azihan baik-baik. Ya? Jangan lama-lama sangat bertunang. Cepat-cepat kahwin. Kenapa dia tak jumpa Papa sendiri? Dia tak nak datang ke sini, dia boleh pergi ke pejabat Papa. Papa tak pernah halang dia berjumpa dengan Papa. Dia takut nak jumpa Papa. Sebab dia buat salah. Sebab itu dia takut nak jumpa Papa. Papa, dia dah berubah. Papa dah tak percaya dengan dia. Melda, Papa terkilang sangat dengan dia. Langsung tak ada rasa bersalah. Rasa tanggungjawab. Apa salahnya sebagai menantu, dia jumpa Papa minta maaf? Mel, kenapa tak bawa sekali jumpa Papa? Dah ajak dah. Dia tunggu Papa okey je, nanti dia jumpalah. Bila Papa okey, dia nak jumpa Papa, bukannya nak bincang pasal Mel. Dia nak bincang pasal projek, kan? Pa, nak bincang apa lagi, Pa? Kita orang dah tak gaduh-gaduh dah. Dia dah tak nak mabuk-mabuk semua. Dia dah berubah. Baguslah macam tu. Papa nak tengok sejauh mana dia berubah. Ha. Mel, malam ni tidur sini, ya? Tak boleh lama. Mel kena balik malam ni. Ma, pujuklah Pa, Ma. Macam mana ni dia tak nak bagi kontrak tu? Bukan untuk siapa pun, untuk Mel juga, kan? Ma, please, Ma.
Papa tak tahu nak jaga hati Papa You, tapi Papa You buat kita macam ni. Itu You tak fikir? Tapi kalau You jumpa dia kan, mesti dia tukar fikiran dia. Nak buat apa dengan Rina I? Dia tak percaya kat I lah. Dan kat I macam sampah je, You tahu tak? Tak, dia tak pernah fikir macam tu. Eh, ni semua You punya pasal lah. Bergaduh sikit je, You pergi lari rumah mak bapak You. You ni tahu marah je kan? You jumpalah dia sendiri. Nak buat apa nak dengar dia hina I? Dia anggap I ni macam kucing kurap, You tahu tak? You bagi tahu kat papa You, sedar sikit I ni siapa? Habis tak hina keluarga I kan? Sebab family You tu memang haprak. Apa ni? Tak dengar? Family You tu haprak. You sedar diri sikit. Kalau bukan pasal family I, You tu duduk merempat kat tepi jalan macam dulu, tahu tak? Nah, You mungkin. Mungkin. Nah, You mungkin. You mungkin. You sedar diri sikit. You dengan bapak You sama juga kurang ajar. You sedar. You tengok I. You sedar diri You yang tergila-gila kat I. You ingat heran sangat dengan You. Ha? Eh, kan? You tak heran dengan I. Jangan! Kau cari I lagi lah! Apa ni? Bagus, Sri. Saya nak pergi ke Pekan sekejap. Mungkin lambat sikit balik. Petang ni tolong bagi tazkirah untuk belajar. InsyaAllah. Sri, tak nak pesan apa-apa ke? Pesan apa? Lah, pesan jaga diri ke? Balik cepat ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tak sangka Humairah sanggup membuang sifat taat hanya kerana sifat tamak. Humairah masih baru lagi, Ustaz. Mungkin dia tak biasa dengan cara hidup macam ni. Tapi dia kan dah lama hidup bermadu. Lagipun selama ni dia kan isteri yang bongsu. Ustaz selalu berpesan, selalu ingatkan. Kita ni hidup hari-hari, hendaklah kita mesti bersiap sedia untuk menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan kita mesti redha, sabar. Hamani berbincang sama dengan Syarifah, sama dengan Umair. Untuk pergi meresik Seri. Ustaz tak mau perkara ini diheboh-hebohkan sebelum Hamani, Syarifah dan Umairah pergi ke rumah Pak Azim. Saya minta diri dulu, Ustaz. Nanti selepas ni kita akan bincangkan tentang penyatuan di dalam masyarakat Melayu dan juga orang-orang Islam. Okay? Balik baca Al-Quran dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Seri ada? Saya tahu Ustaz Sauki tak suka saya datang sini, tapi saya hanya nak berjumpa dengan Seri. Seri jangan nak tipu kakaklah. Betul kak? Kamani tak cakap apa-apa pun dekat saya. Tentang Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tak marah aku datang, kan? Aku rindu kau. Kau rindu aku ke kau nak spot check? Yalah, aku risaukan kau. Hati aku tak sedap semenjak kau kena pukul hari tu. Aku okeylah. Kau nampak ni aku okey, kan? Alhamdulillah. Jom aku tahu kau balik. Jom. Apa yang susah sangat, Umaira? Minta maaf sajalah dengan Ustaz. Kakak nak cakap apa? Kakak cakaplah, Kak. Tapi saya memang tak boleh terima kalau Ustaz tiba-tiba nak kahwin dengan Seri pula. Sama ada Ustaz kahwin dengan Seri ataupun tidak, kita kan dah biasa dengan hidup memadu ini. Alah, Kak. Umaira ni tak nak kedudukan dia tercabar. Kalau boleh, dia nak cuma Ustaz sayangkan dia aja. Saya dah seriklah, Kak. Hidup madu ni sakit sebenarnya. Habis tu, kenapa awak terima bila Ustaz lama awak dulu? Saya tak tahu. Tapi bila saya dah lalu sendiri, pun saya faham yang sebenarnya bukan senang nak didik diri, nak didik jiwa untuk terima dan reda dengan keadaan ni semua. Umaira, Umaira tak ikhlas, ya? Macam mana nak ikhlas, Kak? Kalau kita asyik berfikir apa yang Ustaz buat bila Ustaz bersama dengan isteri lain? Umaira, semua itu kan bisikan syaitan supaya Umaira sesat. Saya tak sekuat akak, Kak. Kan akak dah kata, kekuatan itu datang daripada hati yang tenang. Saya dah cuba, Kak. Tapi saya tak mampu. Saya tak boleh, Kak. Umaira. Umaira tak ada pilihan. Sama ada Umaira terima Seri untuk berkongsi hidup atau Umaira akan kehilangan Ustaz. Makcik, tak payah susah-susahlah. Ika dengan Aisyah boleh tidur dengan kita orang. Hei, mana boleh? Nak tidur empat orang atas katil, mana muatnya? Tak apa, saya tidur kat bawah saja, makcik. Eh, mana boleh? Citra kan tetamu. Ha, kenalah layan elok-elok. Saya rasa bersalah pula. Nak rasa bersalah kenapa? Ha? Kau tak selesa ke nak tidur dengan aku? Yalah, rumah aku ni bukan banglo. Hei, kau ni. Sengaja suka sakit hati aku, kan? Betul lah. Kau ajak aku pergi rumah kau, aku ikut je, kan? Ada aku komplain? Tak ada, kan? Hei, sudah-sudahlah tu. Nanti melarat pula. Seri memang macam ni, makcik. Kau suka sakit hati Citra. Ha, yalah. Sakit hati aku kau tak kisah. Aku masih tak berhati lagi dengan kau ni. Shh. Ayah aku dah balik dah tu. Esok jelah kita sembang. Okey, besok. Tapi jangan nak tukar topik pula. Awak ajak Citra tidur sini, ya? Ustaz Syauqi tahu. Abang, Seri yang meria-ria mengajaknya, bang. Takkan saya nak menghalang pula. Ustaz Syauqi tak suka Citra. Dia takut Seri terpengaruh dengan Citra. Alah, tak ada yang jahat pun pada Citra tu. Takut terpengaruh dengan keindahan dunia. Eh, sudah-sudahlah tu, bang. Sampai ke peringkat ini, Seri berkorban, bang. Abang masih nak korbankan persahabatan dia dengan Citra? Aku masih ingat Kak Wadi. Hari itu sampai aku mimpi dia lagi. Orang dah pergi, buat pun nak dikenang. Kau dengan Azian macam mana? Dah tamat semuanya. Tapi aku rasa bagus juga. Sebab
sesiapa saja yang berkawan dengan aku akan tersiksa. Perjuangan aku nombor satu, cinta aku nombor dua. Hei, kau ni Citra. Sampai bila kau nak jadi macam ni? Nak jadi anak dara tua? Esok kalau orang dah tak nakkan kau, menyesal Pak Dan muka kau. Aku tak akan menyesal. Selagi hidup aku ni, aku teruskan perjuangan aku. Bukannya habiskan sisa-sisa hidup aku dengan cinta. Wow. Bunyinya macam nak jadi Rabia atau Adawiyah. Citra, Citra. Ustaz amanahkan Hamani untuk merisik Sri bagi pihak Ustaz. Sampaikan salam Ustaz kepada Pak Azim. Ustaz ikhlas ingin mengambil Sri menjadi istri Ustaz. Kalau diizinkan wali, majelis pertunangan dan juga akad nikah akan diadakan serentak di Pondok At-Taqwa. Tarikhnya akan Ustaz tentukan kemudian. InsyaAllah, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, maafkan saya, Ustaz. Boleh saya ikut sama dengan Kak Hamani dan Kak Sharifah? Ya. Ustaz izinkan. Bawa kita leluk, ya? Kau jaga diri kau baik-baik. InsyaAllah. Jangan lupa telefon aku. Sampai hati nak tinggalkan kau. Aku tak ada apa-apa. Aku okey. Assalamualaikum. Kami datang ni Pak Azim, Kak Bibah adalah untuk menyampaikan amanah Ustaz Syauqi untuk merisik Seri. Seperti mana yang kita tahu, perkahwinan itu adalah sesuatu yang amat dituntut untuk meraikan umat Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu aku dengan bangganya di akhirat apabila umat-umatku lebih ramai daripada umat rasul-rasul sebelumku. Pak Azim, sekiranya lah kalau Sri masih belum ada pilihan di hati atau masih belum ada pasangan, bolehlah agaknya kami masuk meminang Sri. Boleh akak tanya? Ini untuk Salahuddin, ya? Untuk Ustaz Syauqi. Pak Azim, Ustaz Syauqi pesan kalau sekiranya Pak Azim sudi menerimanya, jadi majlis peminangan dan perkahwinan tu nak diadakan sekali dekat Surau Pondok At-Taqwa, Pak Azim. Saya sebenarnya
tak ada halangan apa-apa. Rasanya elok kalau Pak Cik tanya Seri dulu. Kerja yang baik, Seri tentu suka. Pak Cik kena tanya Tuan Badan dulu, Pak Cik. Soal perkahwinan bukan soal main-main. Minta maaf kalau saya kurang ajar. Kakak semua sedar tak perbuatan kakak semua ni betul atau salah? Citra. Seri, kau boleh bersuara, Seri. Kau nak ke tak nak, itu hak kau. Seri, jangan lupa. Kahwin ni bukan main-main, Seri. Citra. Pak Cik. Tolonglah, Pak Cik. Fikirkan tentang Seri. Sebelum saya halau kamu balik, lebih baik kamu balik. Ayah. Citra, ini urusan keluarga kami. Kami tak perlu nasihat Citra. Seri bukan barang dagangan, Pak Cik. Ini anak Pak Cik. Citra, saya kata kamu balik. Lebih baik kamu balik. Saya takkan balik kalau ini keputusan Pak Cik. Cukuplah, Pak Cik. Cukuplah seksa Seri. Apa lagi yang Pak Cik nak suruh dia korbankan demi keluarga Pak Cik? Dia juga ada hak untuk tentukan masa depan dia, Pak Cik. Aku kata jangan campur urusan anak aku. Seri, masuk dalam. Faham. Masuk. Faham. Jangan campur dengan budak-budak aku. Hajar macam ni. Mak. Masuk. Sebab Ustaz pilih kamu. Dengar cakap orang tua, dengar cakap Ustaz. Baru berkat hidup. Dahlah Citra, Citra balik dulu ya nak. Mak Cik takut nanti Pak Cik mengamuk pula dengan Citra. Baliklah ya. Mak Cik, tak semestinya mereka tu semua ustaz. Apa yang mereka lakukan semua betul, Mak Cik? Mak Cik tahu nak. Balik. Seri, kau janganlah seksa hidup kau lagi. Tolonglah jangan terima Seri, tolonglah. Citra. Citra, tolong aku. Citra, jangan tinggalkan aku. Citra, aku nak ikut engkau. Seri? Seri? Citra, tolonglah nak. Baliklah, ya. Citra, kalau sayangkan Seri, Citra baliklah, ya, nak. Tolong. Balik. Jangan bagi Seri pergi ke mana-mana lagi. Dia pakai jadi istri Ustaz. Ya. Ya, saya minta maaf ya. Saya tak ada niat pun nak jerakan awak. Saya sayangkan awak, tahu kan? Saya minta you jangan panjangkan cerita ni. Ha? Saya pun tak tahu macam mana boleh berlaku. Ya.
kita? Tengku boleh tunggu di luar sekejap. Ya. Melda. Suami awak bagi tahu saya yang awak jatuh dari tangga. Saya simpati dengan awak, Melda. Sebenarnya awak dah mengandung 2 bulan. Tapi kandungan awak tu dah keguguran. Sabar, eh? Boleh tolong telefon keluarga saya. Tapi jangan bagi tahu suami saya nak telefon keluarga saya. Bila hidup bertepi dengan agama, perkara sunat menjadi wajib dan keutamaan. Berapa banyak lagi perempuan yang bapa awak nak jadikan mangsa? Sabar, Cik Citra. Sabar ada had dan batas, Salahuddin. Saya tak tahu apa yang Cik Citra cakapkan ni. Pasal apa ni? Jangan nak berlagak alim. Demi Allah, saya tak tahu apa yang Cik Citra cakap. Mak-mak awak datang meminang seri untuk bapa awak. Mana bapa awak? Saya nak jumpa dia. Sampai kapankah jadinya?